Grand opening ya PSG ya, pemirsa semuanya. Ini tempatnya juga luas cuy. Di sini ada segitiga, kayak gubukan segitiga ini ada 4 ya pemirsa semuanya. Dan kalau untuk gazebonya sendiri tuh model gini tuh ada 4 di sini. Di situ ada 5 ya. Jadi 4 yang deret, yang satu sendiri, dan tengah-tengah juga sendirian tuh. Luas. Ya, pemirsa. Nah, terus pemirsa semuanya. Ya, tuh. Nanti kita ke daerah apa namanya, dapur-dapur sana cuy ya. Nah, ini meja kita cuy tuh. Udah dipesan. Makanya serem bersih cuy. Tempatnya enak cuy. Nanti kita ngeliat prosesnya. Tempat ada musola juga cuy. Oh, enak. Kita lihat masaknya jadi live cuy. Lihat langsung. Kita pengen lihat. Oh, udah. Oh, seru cuy. Wah. Tuh, kita bisa lihat langsung. Menunya dikeluarkan sekarang, Pak. Boleh? Iya. Oh. Oh, udah jadi cuy. Ini kita cuy. Kita udah jadi semuanya tuh. Harusnya bakar sini-sini tadi. Yang tadi sudah selesai cuy. Tuh. Oke. Nah, ini parkiran juga luas cuy. Di sini ada tempat-tempat ini belum tahu tempat apa cuy. Cuman kayaknya besar nih cuy. Ini kan dibilangin tempat gazebo ini dan sendiri sana. Tuh, luarnya enak cuy. Kalau menurut saya sih pandangannya enak cuy. Tuh, luas-luas semua cuy. Sampai ya luas. Oke, jadi gitu aja permisi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bye bye. Luar biasa cuy. Tuh ayamnya. Wow, apinya besar ini, apa lagi cuy. Ada cumi cuy. Wow. Sudah hampir seminggu pembukaan ini udah sampai berapa ekor mas? Maksud sudah berapa kilo ayam? Sudah berapa ayam? Sudah berapa ayam hari ini? Iya, untuk sampai kemarin dari tanggal 22. Kalau hari ini kan tadi udah habis 140 ekor. 140 potong apa ekor? Potong. Oh, potong. Iya, potong. Potong ya. Oh, luar biasa, 140. Ini pembukaan tanggal 22 cuy. Sampai tanggal 31. Biasanya dia setengah harga cuy. Wah, luar biasa. Sambalnya juga enak cuy itu. Jadi benar-benar fresh di sini cuy. Fresh. Sambalnya juga fresh cuy. Segar cuy. Waduh, enak banget cuy. Potongannya gede-gede cuy. Tuh, lihat. Tuh, potongannya gede-gede ya. Bisa semuanya. Jadi enggak kaleng-kaleng cuy potongannya cuy. Mas, yang dada ada enggak, Mas? Yang dada ini. Ini enggak ada. Hah? Oh, ini penyapu ya? Iya. Yang dada enggak ada, enggak ada lagi. Ada. Oh, iya udah. Udah selesai cuy itu. Oh, mantap cuy. Ini atau lagi close order cuy. Udah selesai itu. Tinggal sajiin. Panas ini masih cuy. Gila cuy, udah selesai permisi semuanya. Oke, sedikit ya. Dan nanti mau dikasih lagi sayurannya belum cuy. Terus sayurannya segar-segar cuy. Oke. Minumannya ibu suruh. Oke, sudah semuanya ya. Tuh cantik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak tahan lagi untuk ngerasain gimana sih rasanya cuy. Pasti enak banget cuy. Oke, itu sama chef-nya juga masnya. Oke mas, thank you. Oke, tuh udah jadi masnya semuanya.
tinggal di bawah ya. Semuanya dibungkus sama Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan channelnya Kim Fadli. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Video ini menarik dan terbaru dan update. Nah, permisi tahu nih. Di video ini kali ini mau review tuh PSG cuy. Penyetan sambal gami. Di sini katanya tadi saya udah review juga sehari itu 140 potong cuy. Nah, luar biasa cuy. Untuk ayamnya saja cuy. Di sini tuh lagi grand opening paket bukper ya. Nah, itu ada ayam, ada juga nasi, ada ST itu sekitar 12,5, aslinya itu 25.000 cuy. Nah, ini dari tanggal 22 sampai tanggal 31 permisa semuanya. Jadi buruan permisa semuanya, kalau mau datang ke sini tuh harus reservasi juga. Kalau enggak pesen dulu, kalau enggak kita enggak kebagian tempat tuh permisa semuanya. Dan di sini tuh full ya, full bookingan dan full semua cuy. Nah, jadi kalau mau ke sini tuh ya harap-harap dapat atau tidaknya permisa semuanya. Dan tadi kita udah live juga apa yang namanya dibakar gini ya. Sebenarnya udah banyak banget ya kayak gini-gini ya. Cuman di sini PSG ini adalah jebolan dari Cilongok cuy. Nah, pertamanya cuy ya. Dan kita cobain dulu sambelnya cuy. Katanya di sini sambelnya nampol. Kita cobain. Senampol apa sih? Ya kan. Ini daerah Pandak apa Cilongok? Pandak apa Rempoa cuy? Yang penting katanya di situ Rempoa, tapi daerah-daerah Pandak cuy. Nah, enggak masalah sih, yang penting sambalnya nih. Enggak pedes sih. Manis. Manis sih. Enggak pedes. Dan ayamnya cuy ya. Singirin dulu ayamnya nih. Ini pasti panas cuy, karena tadi dibakar cuy. Coba cuy. Empuk cuy. Porsinya gede ya. Ada terongnya juga cuy. Dapat timun. Sayurnya sampai kering cuy, karena dibakar. Enak ya. Ada kol juga cuy, ada kol. Enak cuy. Di sini bukan ayam aja, banyak cuy. Ya kan ada tadi ayam atau ikan-ikanan juga ada cuy. Lele juga ada. Nasinya enak ya. Di sini jadi masaknya itu dibakarnya tuh dadak cuy. Jadi misalnya ada orang baru. Tapi kalau untuk ayamnya sudah matang cuy, cuma tinggal dipanasin aja sambalnya. Untuk masak sambalnya nggak pedas, manis cuy. Tempatnya luas, jadi kalau mau booking sini mau sama keluarga, sendiri, sama pacar atau sama siapapun boleh. Gas juga mau yang dada atau yang paha atas atau bawah cuy. Jadi tergantung requestnya juga. Jadi kepala nggak ada, apalagi keker cuy. Di sini juga ada musolan juga cuy. Jadi jangan takut. Tempatnya bersih cuy. Yeah.
sampai ke tulang juga resep cuy dagingnya, apalagi bumbunya cuy resep cuy. Di sini last order tuh sampai jam 9 cuy. Jadi tutupnya 9, last ordernya mungkin tengah 9. Pokoknya gitu aja cuy ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih sudah nonton video juga, dan terima kasih atas dukungan kalian. Tanpa pemirsa, tanpa netizen, tanpa semuanya, mungkin channel ini tidak akan berkembang, tidak akan maju juga. Kita saling kerja, saling support cuy. Mau makan, minuman, tempat sejarah, ataupun apa yang belum saya review, belum saya jamahi, belum kunjungi, DM aja Instagram saya, Kim Van Diesel, Mas Kremen 22, apa ke program makan banyak 2015. Kita next video berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit aja cuy. Bye-bye.